Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, nambu budaya, salam kebajikan. Tribuners, ternyata limbah sampah yang sering kita temui di lingkungan sekitar bisa diolah menjadi baterai. Dan Yellow Jacket Podcast kali ini bersama dengan saya Elon Wichal... Leon sudah menghadirkan seorang mahasiswa berprestasi yang berhasil mengubah limbah sampah menjadi baterai pertama kali di Indonesia dan yang kedua di dunia Bersama dengan Maurice Evroza, selamat siang Bang Maurice Selamat siang Bang Leon Gimana kabarnya Bang Maurice? Alhamdulillah baik, apa kabar Bang? Puji Tuhan sehat baik. Bang Mauris berbicara mengenai baterai ini Nah dengar dengar Bang Mauris ini berhasil mengolah limbah sampah menjadi baterai itu gimana sih Bang ceritanya? Jadi sebenarnya cerita awalnya itu uh, ini mulai risetnya dari tahun 2020 sebenarnya, hmm. di mana pandemi itu kan lagi tinggi tingginya ya, dan di situ juga mungkin kalau kita pernah dengar, wah limbah sampah lagi naik nih karena pandemi karena semakin banyak yang apa uh, pakai masker lah atau yeah. apa aja lebih banyak. Nah hmm. dari sana Indonesia juga at the same time mempunyai masalah akses energi pada saat itu hmm. karena kurangnya pekerjaan hmm. dan lain-lain. Nah, dari sana aku sempat mikir, bisa nggak sih kita menggabungkan satu solusi untuk dua masalah ini? Hmm. Dan awalnya itu sebenarnya topik skripsi aku, yang itu awalnya berawal dari membuat grafena. Grafena itu apa? topik skripsi di tahun 2020. Oke, okay, yeah. itu semester Dua. Semester dua udah mikirin topik yeah, skripsi luar biasa. Uh, Oke. Okay. Jadi mungkin sebagai background nah. karena setelah aku menang beberapa olimpiade, hmm. aku ditarik dosen, ya udah kamu sekalian buat skripsi aja. Hmm. Dari sana akhirnya topik skripsi aku itu merubah limbah menjadi material terbarukan. Jadi itu pertama kali di Indonesia ya. Iya, itu hmm. namanya grafena atau grafin. Oh, grafin ya. itu intinya sebuah material berbasis karbon hmm. yang mempunyai uh, konduktivitas elektrik yang sangat tinggi gitu kan. Nah, dari sana kan aku udah menemukan tuh solusi dari limbah sampah, hmm. tapi bisa nggak sih sebenarnya aku buat ini menjadi sesuatu yang lebih baik agar si limbah sampah ini nggak cuma jadi grafen aja. Sampah gitu. ini sampah apapun ya. Nah kalau untuk aku itu sebenarnya sampah apapun yang mempunyai ikatan karbon gasarnya oh, okay. Jadi kalau dalam case aku, aku sempat ada sekam padi, ada juga oh. misalnya botol plastik dari polyethylene terephthalate, ada juga polyethylene itu dari kayak kresek mm -hmm. gitu kan yang warna hitam atau yeah, yeah. yang warna putih mm -hmm. gitu kan atau misalnya dari uh, packaging makanan mm -hmm. ataupun dari itu yang berbasisnya polipropilen mm -hmm. asalkan itu ada ikatan karbonnya itu bisa dirubah menjadi grafen melalui proses yang namanya pirolisis. Oke. Okay. Pirolisis itu intinya kayak kita nge-oven aja sih. Dalam artian nge-oven kita taruh si limbah mm -hmm. ini dengan ada misalnya bisa bilang aktivator dari aktivator masuk ke dalam furnace atau ya oven, hmm. dan dia akan nanti berubah menjadi karbon. Nah, caranya gimana? Karena okay. saking panasnya, hmm. yang cuma bisa bertahan itu cuma si karbonnya itu. Oh gitu, nah. dan karbon ini merupakan energi yang akan dibentuk jadi baterai gitu ya? Iya, betul. Jadi okay. karbon itu kan bentuknya serbuk ya. Uh -huh. Nah, dari serbuk itu, aku sempat cari, bisa nggak sih grafen ini dijadikan sebuah energi material gitu hmm. karena kebetulan selaras dengan topik aku. Hmm. Ternyata bisa jadi baterai. Nah, dari sana akhirnya ya udah aku coba sintesis melalui yang namanya solid state. Hmm. Solid state itu intinya kayak namanya kita ngebaking ya. Yeah. Jadi yang biasanya ada parchment paper tapi di sini oh. ada metal paper, metal tin sheets. Nanti di atas hmm. itu bisa kita jadiin kayak slurry atau kayak jadi adonannya. Okay. Nah, dari adonan itu bisa kita taruh di atas metal tadi hmm. dan dia akan menjadi baterai atau sekarang sih bisa dibilang masih satu lembar dari baterai jadi kalau misalnya nih kita ngelihat baterai yang gede misalnya kayak di HP kita hmm. itu kan dia itu sebenarnya kalau misalnya sebesar ini dalamnya itu ada kayak banyak lembar-lembaran dari baterai-baterai ini hmm. nah ini yang aku buat dari si grafen yang berasal dari limbah tadi hmm. gitu. itu prosesnya gimana tuh prosesnya uh, detail peng pengubahan hmm. limbah limbah sampah hmm. tadi menjadi baterai itu seperti apa dan bagaimana lalu membutuhkan jangka waktu berapa lama sih itu? Sebenarnya kalau jangka waktunya itu sebenarnya nggak terlalu lama sih bang, jadi mm -hmm. bisa sekitar satu minggu atau dua minggu sebenarnya bisa selesai. Oh, okay. Kenapa bisa lumayan cepat? Karena proses aku itu memakai prinsip fisika. Dalam artian mm -hmm. kita, uh, aku memakai yang namanya itu proses plasma. Mm -hmm. Apa sih proses plasma? Jadi intinya dari limbah tadi kan sudah dimasuk oven tadi ya. ya, yang oven tadi menjadi powder, hmm. si powder ini anggapnya sebagai tepungnya dari tepung tadi kan kita campur dengan aktivator lain, jadi si sheetnya tadi kan, oh, okay. nah dari sheetnya itu tadi baru nanti ada yang sous state itu kita tumpuk-tumpuk hmm. dari kita buat akan buat beberapa kali. Si sheetsnya itu nanti akan jadi lembar-lembaran baterai. Dan dari sana sebenarnya kalau untuk buat lembarannya aja itu cepat kok, misalnya dalam dua hari juga selesai. Dan kita nggak butuh terlalu banyak kalau misalnya untuk baterai kecil biasa gitu kan. Nah dari sana prosesnya itu untuk khususnya membuat dari limbah kegrafenanya tadi hmm. itu ada yang namanya flash jule. Hmm. Flash joule itu apa sih? Itu ya si karbon yang kecil-kecil tadi. Hmm. Kita taruh ke dalam bisa dibilang kayak sebuah chamber gitu, hmm. dan nanti akan ada arus elektrik yang sangat besar gitu, oh. karena kenapa harus besar? Sangking nanti besarnya kalau material itu ada yang namanya struktur kristal. Hmm. Apa sih mungkin ini kayak, "wah ini baru semua nih" gitu kan? <laughs> Tapi anggap aja kayak misalnya kalau kita ngebuat kue tadi, kalau ah. kita potong kue kan nanti ada kayak mungkin rongga-rongganya ah. lah, apa-apanya. Okay. Nah, itu kan bisa dibilang kayak struktur yang ngebuat kue itu menjadi sebuah menjadi, kue, jadi sebuah kue gitu okay. kan, nah dari sana akhirnya bisa kita jadikan si material tadi begitu oke, okay. perbedaan baterai dari sampah yang hmm. Bang Maurice hasilkan dengan baterai pada umumnya apa sih? apakah mungkin lebih efektif atau lebih oke atau bagaimana Bang? yang jelas kalau baterai yang kita hasilkan itu secara capital hmm. atau pengeluaran akan lebih rendah, kenapa? karena kalau baterai yang biasanya, misalnya dari yang kita biasa pakai di HP atau misalnya di truk atau list apa di mobil listrik yeah. itu memakai litium. Litium itu sebuah metal yang bisa dibilang lumayan susah dapatkan mm -hmm. sih sebenarnya. Jadi dari itu semua harus diekstraksi dari bumi lagi segala panjang. Apa? Memang secara performance. Mereka akan lebih baik dan lebih efisien karena memang secara naturalnya pakai itu, tapi dengan kita menggunakan limbah, menggunakan semua proses ini kan kita bisa cut so many processes ya kan? Ya, dan ya, karena ya. itu kita juga mendukung keberlangsungannya uh, bumi kita gitu, karena kita ya, mau ya. pakai sampah kita nggak harus ngambil lagi gitu ya. dan dari sana akhirnya kita. Bisa bilang bahwa baterai kita itu lebih friendly lah dalam okay. uh, sense sustainability dan sosioekonominya bisa lebih baik gitu untuk kedepannya, karena kita memakai material-material yang sudah tidak dipakai lagi, yaitu sampah dan limbah. Begitu, jadi kan Bang Morris mention nih tentang mobil listrik, berarti baterai yang Bang Morris hasilkan dari limbah sampah ini bisa dihasilkan menjadi baterai untuk industrialisasi menuju mobil listrik. Itu atau gimana nih? Bisa jadi ke depannya iya okay. jadi memang sebenarnya kalau sudah jadi baterai itu mm -hmm. bisa kita taruh untuk mobil tapi kalau sekarang kita satu-satu dulu lah gitu okay. kasarnya jadi mm -hmm. memang ada kebetulan aku sekarang kan jadi koordinator lab di FT di fakultas teknik dan aku ada beberapa tim yang memang mengurusi kajian strategi mm -hmm. Pas, strateginya mm -hmm. ada juga yang mengurusi regulasi ada juga yang memang secara teknisnya jadi kita pengen ngelihat cocok nggak sih untuk di nanti ke F ke, apa, ke mobil dan hmm. akan seberapa banyak yang kita butuhkan hmm. materialnya gitu. Tapi kalau sekarang kita udah pernah buat baterainya itu dipakai untuk motor. Motor oh. yang sebelumnya itu dan uh, udah berhasil ya itu. Udah itu? berhasil, apa? udah ada, udah pernah kita pakai malah keliling UI gitu. Oh. Dan motor ini itu sebenarnya hasil dari uh, oh. bisa dibilang sebuah masukan dari Masyarakat yang sempat kami bantu pro, dalam proyek pengabdian masyarakat hmm. dari sana, mereka bilang, "Pak, saya ada motor lama. Bisa nggak sih kalau kita buat motor ini bisa dipakai lagi? Hmm. Mungkin pakai baterai, dan dari sana, dari sana saya dan tim ngelihat Wah, kayaknya bisa nih kalau kita lakukan, dan alhamdulillah memang terjadi. Jadi, mungkin kita berharapnya." Kedepannya mungkin beberapa tahun lagi ya bisa untuk mobil dan mungkin akan ya depannya siapa tahu bisa untuk bus atau mungkin truk, pesawat gitu, kan? mungkin di depan. Ya kan siapa nggak tahu ya kan yeah. tapi siapa tahu bisa. Dan pasti ini betul. ramah lingkungan banget ya hmm. si baterai dari limbah Limba, sampah ini. Hmm. Oke, okay. Bang Mauris, ini kan Bang Mauris merupakan pencetus dan pencanang dan juga penemu nih pertama <laughs> kali di Indonesia itu bisa diceritakan gimana dan sekarang status baterai itu? seperti apa apakah sudah dipatenkan atau gimana nih statusnya. Jadi kalau dalam riset itu sebenarnya kita punya performance indikatornya hmm. namanya itu TKT atau tingkat ketersediaan teknologinya. Okay. Kalau sekarang TKT itu kita baru di TKT nomor 6 atau hmm. baru masuk ke pilot project. TKT paling tinggi itu nomor 9 artinya udah bisa dipabrik gitu yeah. kan. Nah, kalau sekarang kenapa kita nomor 6 karena jujur kita masih sangat baru ya kan untuk ngelihat ke sini masih banyak seperti optimalisasi, ngebuat mesinnya lagi atau bukan dari bahas SDM-nya masih banyak yang harus kita bahas gitu. Tapi dari sana uh, sekarang kita lagi mengurusi untuk mendapatkan jurnal dan juga patennya dia memang kita lagi urusin. Dan itu atas sama pribadi ya? Iya, betul. Sebenarnya kenapa itu kita urusin bukan karena untuk kepentingan pribadi juga tapi biar untuk mengamankan dan tidak dipakai oleh orang yang mungkin tidak mempunyai niat baik lah ya, gitu, jadi biar salah gunakan ya, ya, dari sana mungkin kita pastikan karena memang sebenarnya kalau proyek ini saya pertama kali buat itu memang buat bukan buat diri sendiri dalam artian oh pengen riset aja ya. karena ya memang yaitu tadi akses di Indonesia terhadap energi ataupun sustainability itu atau keberlanjutan itu kan masih sangat kecil. jarang dan ya. sangat kecil gitu dan ya karena saya mempunyai akses ke arah hmm. sini ya sekalian aja kita lakukan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan gitu dan apalagi misalnya kalau motor kan di Indonesia masih banyak yang memakai yeah. ya atau mobil siapa tahu dengan kita bisa menggantikan motor mereka dengan listrik siapa tahu mereka tidak harus mengeluarkan duit lebih banyak ke mungkin ke minyak yang sekarang hmm. lagi tinggi gitu hmm. kan jadi hmm. banyak konsiderasi lah yang saya lakukan untuk ke arah sana karena yang penting Masyarakat punya akses dulu ke sini yeah. baru nanti urusan paten atau itu baru kita urusin Yang yeah. penting masyarakat punya akses dulu semuanya mereka bisa merasakan baru nanti ke depannya akan lebih nyaman lah Untuk kalau maupun diklaim atau apa itu urusan nanti lah itu mudah semuanya gitu. Dan maksudnya kalau misalnya masyarakat ke depannya nih semuanya pakai kendaraan listrik kan turut berkontribusi untuk mengurangi polusi udara nih yang betul. menjadi satu masalah di Indonesia hmm, betul gitu Bang, kan, bang Moris. Nah, Bang Moris terakhir nih, mungkin bisa disampaikan kebermanfaatan seperti apa yang Bang Moris harapkan dari baterai hasil olahan sampah ini. Sebenarnya karena baterai olahan dari sampah ini kita menganut sistem sirkuler ekonomi aja okay. dari sampah yang seharusnya tidak dipakai lagi kita buat menjadi hal baru. Kenapa itu sangat penting? Karena mungkin kalau Bang Leon juga pernah lihat mungkinnya hmm. kayak oh kita nge-recycle bungkus kopi jadi tas gitu yeah. bisa. Itu sangat bagus, tapi kan jarang banget ya orang yeah. make sebenarnya gitu. Ya mungkin antara fashion apa itu itu terserah lah gitu. Tapi mungkin kalau kita bisa melakukan ini ke dalam impact yang lebih dalam artian tidak hanya mengurangi polusi tapi juga bisa membuat lapangan kerja mm -hmm. membantu UMKM karena kan namanya kita butuh sampah nggak mungkin dari kita setiap hari nyari sampahnya yeah. gitu kan <laughs> Kan kan nggak mungkin juga gitu yeah, yeah, yeah. nah dari sana mungkin kita bisa membeli sampah-sampahnya yeah. dari mungkin uh, pengepul sampah mm -hmm. ataupun mungkin bapak ataupun ibu yang mempunyai usaha di pengumpul sampah Pengum ini sampah, jadi kita juga bisa bisa bilang ya memastikan bahwa usaha mereka akan ada ke depannya karena yeah. mereka sudah mempunyai Uh, user pastilah gitu yes. untuk ke depannya jadi yang jelas untuk saya ini tidak hanya mengenai akses tapi juga untuk membuka lapang pekerjaan barulah untuk semua orang khususnya dalam level UMKM gitu luar biasa sekali ternyata harapan dari Bang Mauris terkait dengan baterai dari sampah ini tidak hanya melulu baterainya tapi juga ada sisi-sisi positif lainnya Impact-impact sosial lainnya tadi, UMKM, hmm. terus lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Yeah. Pastinya, terima kasih, Bang Mauris, untuk cerita inspiratifnya. Yeah. Nah, Tribuners, itu tadi cerita menarik dan pastinya sangat bermanfaat bagi kita semua. Tetap saksikan Yellow Jacket Podcast di episode berikutnya, karena pasti akan ada narasumber dan topik menarik lainnya. Terima kasih, dan salam sehat semuanya. Jangan lupa subscribe, ya!